Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mesir, mahasiswa Mesir. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan berbagi beberapa pengalaman dan beberapa tips untuk menghadapi tes seleksi ke Timur Tengah ataupun tes seleksi ke Mesir. Nah, untuk lebih jelasnya mari simak video berikut ini sampai selesai. Wa ajmalu minka lam tara qattu وأطيب منك لم تلد النساء Okay. Jadi sebelum aku memberitahukan beberapa tips ataupun pengalaman tersebut, pertama aku akan memberitahukan kepada antum semua yang bahwa tes masuk ke Mesir itu atau Timur Tengah terbagi menjadi dua pembagian. Yang pertama, tes secara tulisan, dan yang kedua, tes secara lisan. Nah, tes secara tulisan itu meliputi arba'atul aqsam ataupun empat pembahagian. Apa saja itu? Yang pertama, Al-Quran wal hadis, Al-Quran dan hadis, yaitu antum akan mengisi titik-titik kosong. Yang kedua, lughatul arabiyah, yaitu bahasa Arab, meliputi nahu, saraf, balaghah dan sebagainya. Adapun yang ketiga yaitu ulum syar'iyyah, ilmu syariat meliputi fiqih, aqidah, sirah nabawiyah dan sebagainya. Dan yang terakhir ataupun yang keempat yaitu insya, menulis karangan berbahasa Arab. Yang namun pada 2019 ini insya ini ditiadakan karena kita mengikuti ujian berbasis komputer. Baiklah, setelah tadi kita membahas pembagian yang pertama yaitu ujian secara tulisan, sekarang kita akan membahas pembagian yang kedua yaitu secara lisan. Nah, jadi antum tidak boleh meremehkan ujian secara lisan ini. Karena kenapa? Ujian lisan ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan antum luluskah atau tidak luluskah antum ke Timur Tengah ataupun ke Mesir. Jadi, apa saja yang meliputi dalam ujian lisan ini? Yang pertama adalah wawancara. Jadi nantinya antum akan diwawancarai berbahasa Arab. Nah, di situ akan dinilai seberapa baguskah bahasa antum. Nah, jika bahasa antum bagus, maka insyaallah akan mendapatkan nilai yang mumtaz ataupun nilai yang bagus. Namun, jika bahasa Arab antum kurang bagus, mungkin akan mendapatkan nilai yang juga kurang bagus. Yang kedua, antum akan disuruh membaca kitab Arab gundul. Jadi nanti dilihat apakah kasrah, apakah fathah, apakah dhammah, fathatain, kasratain ataupun dhammatain. Nanti di situ akan dinilai semana baguskah nahwu sarah antum. Namun yang ketiga yaitu antum akan dites hafalan Al-Qur'an. Insyaallah hafalan Al-Qur'an itu akan dites sebanyak 2 juz. Baikkah itu juz 1 ataupun juz 2 ataupun juz 1 dan juz 30. Yang penting 2 juz. Namun di sini aku akan menambahkan beberapa tips yang tidak kalah penting juga, yaitu nanti antum akan ditanya bila mana antum tidak lulus dengan beasiswa, apakah antum sanggup melanjutkan ke Timur Tengah itu dengan non beasiswa. Nah, jadi dari pertanyaan ini berdasarkan pengalaman kawan-kawan yang sudah lulus ke Mesir, kita harus menjawab iya. Karena jika kita menjawab iya, insya Allah kemungkinan besar si penguji itu akan melewatkan kita. Kemudian yang terakhir, ada satu tips lagi yang juga tidak kalah pentingnya dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu amalan khusus kita. Jadi berdasarkan pengalaman dosen aku dan juga kawan-kawan yang sudah lewat Mesir, amalan-amalan khusus kita. Nah, salah satu contohnya, kita harus berbakti kepada orang tua. Itu kita harus berbakti dengan sebakti-baktinya. Ada juga yang memperbanyak sedekahnya maupun sholatnya dirutinkan dan berbagai macam. Jadi itu merupakan amalan yang menyongsong kita untuk lulus ke Timur Tengah insya Allah. Jadi semoga beberapa tips ini dan juga beberapa pengalaman ini bermanfaat khususnya bagi saya dan bagi antum semua yang ingin melanjutkan studinya ke Timur Tengah sana.
Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa subscribe channel ini dan dukung aku supaya aku lebih semangat membuat konten-konten yang bermanfaat insyaallah. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan di like. Jika merasa ada yang kurang ataupun tidak, silakan dislike dan komen apalagi yang harus aku buat, dan koreksi-koreksi daripada teman-teman sekalian. Oke, saya Badi Khalil Rahman. Sampai jumpa.